Halo bro, kembali lagi di channel YouTube-nya Planet Jeep. Khusus di konten kali ini kita mau menawarkan beberapa unit Jeep JK dan Jeep JL mulai dari tahun 2007, 2012, ada 2015 dan ada Jeep JL tahun 2021. Makanya buat kalian yang lagi cari Jeep, pantengin video ini, stay tune terus sampai habis. Jadi mobil-mobil Jeep yang ditawarkan oleh Planet Jeep itu dijamin kondisinya benar-benar best condition. Jadi nggak perlu kalian ragu lagi masalah kondisinya, karena kalau udah masuk ke media sosial Planet Jeep dan ditawarkan oleh Planet Jeep, itu pasti mobil-mobil yang sudah terpilih. Nah, kita mulai dulu dari yang pertama, ini adalah Jeep JK tahun 2007. Untuk Jeep JK 2007 ini, spesifikasi lengkapnya sudah ada di channel YouTube Planet Jeep ya. Kita hanya review singkat aja di Jeep JK 2007 ini. Ini sudah menggunakan Super Charge dan Big Brake Kit. Ringnya menggunakan ring 20 full chrome. Paling PR kalian hanya mengganti bannya aja, karena bannya udah lumayan tua. Penampilannya ini American looks ya. Jadi kalian yang suka mobil-mobil rare, kilometernya sedikit, terawat, nah ini bisa jadi pilihan buat kalian. Ini adalah JK pertama masuk ke Indonesia. Pada saat itu 2007 belum ada ATPM atau dealer resmi, jadi masuknya masih lewat importir umum. Dan ini adalah salah satu Jeep JK yang pertama kali masuk ke Indonesia. 2007 masih full original di bagian dalamnya. Kilometernya ini di angka 47.000, jadi benar-benar low KM banget. Di bagian dalam interiornya benar-benar sangat terawat, karena ini mobil jarang pakai tapi benar-benar rawatan. Itu berani kita warranty, berani kita jamin kondisinya benar-benar best condition, benar-benar terawat. Yang seperti saya info di awal tadi, jadi mobil yang sudah kita tawarkan lewat media sosial Planet Jeep udah dijamin mobil-mobil yang kondisinya terbaik lah. Jadi kita memang benar-benar pilih, kita filter dulu mobil-mobil yang mau dijual di Planet Jeep itu benar-benar kondisi mobil yang no PR ya, jadi siap tinggal digas aja. Ada beberapa aksesoris yang kalian dapetin di Jeep JK 2007 ini. Yang pertama tadi saya sudah sebutkan, sudah menggunakan Super Charge di bagian ruang mesinnya, terus Big Brake Kit di bagian pengeremannya. Ada di lift ya sekitar 1,5 sampai 2 inci, ini menggunakan pelek ring 22. Terus bannya juga dengan profil bannya 30545 ring 22. Oh, jadi fendernya juga sudah diganti menggunakan fender model pocket dari Bushwhacker. Ini bumpernya juga menggunakan bumper standarnya USA. Itu bahannya masih plastik, bedanya dengan ori Indonesia seperti ini ya. Kalau Indonesia fog lampnya ada di bagian samping kiri dan kanan, tapi kalau yang USA ada di bagian tengah. Itu. Dan ada tambahan hooknya dua di bagian depan sini. Grillnya chrome, terus sudah ada kisi-kisi atau grill insertnya juga di sini. Bagian headlamp juga sudah menggunakan LED proyektor. Nah, terus lengkap ya sampai ke bagian dalam itu soft topnya masih ada tuh di bagian dalam situ dan masih tersusun dengan rapi, belum pernah digunakan, masih benar-benar bawaan dari pabrik dan originalnya. Bagian interior juga masih sangat-sangat terawat, tidak ada kusam, kotor ataupun bau rokok di bagian dalamnya, karena ini mobil benar-benar mobil rawatan, biarpun jarang pakai tetap dirawat. Nih boleh nih buat kalian yang nyari Jeep JK rare nih, karena jarang banget Jeep JK tahun-tahun 2007 dengan kondisi perfecto seperti ini nih ditawarkan di pasaran, jarang banget. Bisa dibilang ya lumayan susah lah, makanya kita sebut ini adalah Jeep JK rare. Tuh, buat yang mau meminang Jeep JK
Rare yang satu ini, yang tahun 2007 ini, kita open price ya. Ini turun ya, dari harga sebelumnya itu kita buka di 880, kita turun nih. Buat kalian yang peminat serius dengan Jeep JK tahun 2007 ini, kita buka harga di 750 juta rupiah. Nego sampai jadi. Minat bisa langsung hubungi sales konsultannya Planet Jeep atau datang langsung ke alamatnya Planet Jeep di Summarecon Bekasi. Kalau ada pertanyaan di Jeep JK ini, hubungin sales konsultan ya. Jadi itu gambaran secara secara garis besarnya aja tadi yang saya sebutkan. Untuk plat nomor Jeep JK 2007 ini terdaftar di plat B Jakarta Barat dan pajaknya on ya, hidup sampai bulan 2024. Jadi kalian nggak perlu puyeng, nggak perlu pusing mikirin soal pajaknya. Ini masih berjalan sampai bulan 2 atau bulan Februari 2024. Nah, terdaftar di plat B Jakarta Barat. Silakan buat kalian yang tertarik serius dengan Jeep JK 2007 ini, langsung aja hubungi sales konsultannya Planet Jeep. Kita geser ke Jeep JK yang kedua. Nah, ini Jeep JK dengan mesin Pentastar atau 3600L atau 3600cc. Ini adalah salah satu base engine-nya di Jeep JK, karena favorite engine, base engine-nya emang di Jeep JK yang dengan mesin 3600 Pentastar, karena horsepower dan torsinya itu adalah horsepower torsi tertinggi di Jeep JK. Ini tahun 2012, tipenya sport. Oh ya, sorry, tadi yang hitam ini tipenya Rubicon ya. Jadi ini adalah tipe tertingginya di Jeep Wrangler JK, tipenya Rubicon. Nah, yang putih ini tipenya sport tahun 2012. Kilometer tergolong agak tinggi di 139.000. Ini benar-benar mobil dipakai, tapi kondisinya kita jamin kondisinya benar-benar layak pakai dan aman. Mulai dari bagian elektrikal, terus bagian yang biasanya yang rawan tuh di bagian engine ya, engine dan elektrikal semuanya ini sehat walafiat gitu. Karena ini salah satu mobil record-nya di Planet Jeep. Berani kita warranty, berani kita jamin kondisinya benar-benar best condition. Kilometer memang agak tinggi, makanya harganya juga kita turunkan dari harga pasaran. Kita open, kita buka harganya di 750 juta rupiah nego. Jeep JK 2012 Pentastar. Ini harga pasarannya diestimasi di 850 sampai 900 jutaan. Jadi lumayan tuh selisihnya. Jadi PR di mobil ini hanya kalian tinggal bawa aja ke Planet Jeep, dimodifikasi, udah jamin pasti langsung keren dah. Karena kondisi mobil ini benar-benar kondisi Jeep JK standar. Ini bumpernya masih standar, fender standar. Hanya di bagian pelek bannya aja yang di-upgrade dan ada pergantian di bagian sidestepnya menggunakan sidestep elektrik dari T-Max tuh. Jadi ya PR-nya hanya dimodifikasi aja. Dibawa ke Planet Jeep udah jamin ini bakal ganteng banget jadinya. Jadi basic atau best dari Jeep JK ini ya benar-benar worth it buat kalian miliki ya, buat kalian pinang, karena harganya benar-benar harga di bawah pasaran. Dibuka di harga 750 juta, nego sampai jadi. Minat serius kalian bisa langsung datang ke ASI Summarecon Bekasi, Blok VIP 09 sampai 16 Summarecon Bekasi, atau kontak langsung ke sales konsultannya Planet Jeep ya. Terus di bagian electrical engine sudah bisa dipastikan semuanya aman, tidak ada PR. Bagian interior juga semuanya aman, bersih, terawat. Hanya PR di kilometer aja. Jadi karena mobil-mobil second itu biasanya banyak yang berpatokan mempunyai penilaian di bagian kilometer tinggi, mobil kurang terawat, mobil biasanya agak kurang bagus. Sebenarnya enggak ya. Berapa kali kita edukasi dan kita informasikan ke beberapa calon pembeli kita, yang penting mobil itu biarpun kilometernya tinggi, yang penting dirawat. Gitu. Karena percuma juga kilometer rendah, misalkan kilometernya benar-benar jarang dipakai, tahun 2012 kilometer masih 20 ribuan atau di bawah 20 ribu, tapi kondisinya tidak layak pakai atau banyak PR, nah itu percuma. Lebih baik rusak karena dipakai daripada rusak karena nggak dipakai. Nah itu filosofi yang kita angkat, yang kita benar-benar junjung tinggi. Jadi kilometer sih tidak menjadi patokan ke kita untuk menjamin kondisi mobil itu benar-benar prima, bagus, sehat. Enggak, kita benar-benar kita inspeksi dulu mobilnya, kita cek dulu secara keseluruhan. Kalau memang benar-benar mobilnya terawat, kondisinya baik, nah baru itu lulus inspeksi di media sosialnya Planet Jeep, baru berani kita tawarkan di medsosnya Planet Jeep. Contohnya seperti di Jeep JK Pentastar 2012 ini. Untuk pajak, mobil ini juga on, pajaknya juga hidup sampai bulan 5 atau bulan Mei di 2024. Platnya itu terdaftar plat B Jakarta. Jadi dua mobil ini udah jelas
jelas ini pajaknya semuanya hidup semua terdaftar di plat B Jakarta. Ya, silakan buat kalian ya yang minat serius meminang Jeep JK yang harganya di bawah harga pasaran dengan kondisi yang benar-benar kita jamin sehat walafiat, benar-benar best condition. Nah, kalian bisa miliki ini. Tinggal dimodif aja di Planet Jeep. Geser lagi ya ke mobil yang ketiga. Nah, ini adalah mobil Jeep JK Sport tahun 2015. Oh, ini benar-benar sudah full modifikasi sampai terakhir ini di Planet Jeep. Ini juga salah satu mobil recordnya Planet Jeep ya. Jadi benar-benar dari awal ini mobil dimiliki sama yang punya mobil sampai sekarang itu recordnya di Planet Jeep. Mulai dari maintenance, ganti oli, sampai ke modifikasi semuanya di Planet Jeep. Jadi record mobil ini benar-benar kita tahu banget ya. Jeep JK Sport tahun 2015 ini kilometernya berjalan di 70.000 km ongoing ya. Nah, masih benar-benar standar ya, tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Jadi kilometernya ya normal-normal aja, sama seperti mobil-mobil CBU yang lainnya. Ini sudah di lift kit nih, 4 inci, terus bannya sudah menggunakan ban Trepador. Tampilannya ini tampilan off road, jadi buat kalian yang mencari mobil dengan spek off road, tinggal gas saja. Ini bisa menjadi pilihan buat kalian pinang. Kalau masalah harga, ini benar-benar harganya kita kasih di bawah jauh ya, jauh di harga pasaran. Jadi untuk harga tidak bisa kita sebutkan di sini. Silakan by request langsung hubungi sales konsultannya Planet Jeep. Nanti kalian tinggal kepoin aja harganya berapa. Yang bisa saya sampaikan harga kondisi dengan full modifikasi begini kita tawarkan itu benar-benar jauh di harga pasarannya ya. Sedikit review tentang modifikasi Jeep JK ini, sudah menggunakan full step elektrik juga dari T-Max. Lift kitnya tadi sudah saya sebutkan, setinggi 4 inci, menggunakan lift kit dari TerraFlex full sampai ke bagian armnya, juga sudah menggunakan arm Heavy Duty dan adjustable dari TerraFlex yang Alpine. Nah, terus shock breakernya juga sudah menggunakan shock breaker yang reservoir adjustable dari King Shock. Jadi benar-benar udah mumpuni, tinggal gaspol aja kalian bawa ke track off road, udah siap banget ini mobil. Sampai ke bagian wheelsnya juga sini di cover, ini menggunakan wheels dari Warren 9.5 CTI, talinya yang sling ya, yang wire rope. Ini bumpernya menggunakan bumper baja dari Anniversary, cuma dibikin stabi, end cap kiri kanannya dilepas karena untuk menyesuaikan dengan fender flat yang model metal clock. Di sini juga sudah siap nih lim risernya, jadi pada saat kalian off road ngantem dedaunan atau ranting udah nggak perlu worry lagi, tinggal gas aja. Ya, sampai ke bagian lighting, additional lightingnya juga menggunakan original dari rigid semua. Di pilar A kiri dan kanan menggunakan rigid DSS, di atasnya menggunakan rigid Radiance. Pokoknya top banget. Yang kepo soal harga dan pengen meminang secara serius Jeep JK 2015 tipe sport ini, langsung aja hubungi sales konsultannya Planet Jeep ya. Pokoknya bisa saya jamin, bisa saya warranty, harganya jauh di bawah harga pasaran. Mobil tinggal gas aja, no PR. Lanjut ya ke mobil yang terakhir. Ini ada sebuah Jeep JL Rubicon tahun 2021 yang juga sudah dimodifikasi secara keseluruhan. Dan part yang digunakan di Jeep JL Rubicon ini semuanya part original. Mulai dari front bumper sampai ke side step original, bagian tail carrier, lampu-lampu, semuanya menggunakan original. Total modifikasi yang ada di Jeep JL Rubicon tahun 2021 ini itu menyentuh hampir 400 juta. Jadi benar-benar kalian tinggal gas aja, nggak perlu mikirin lagi soal modifikasi, tinggal dibawa aja. Paling kalau mau tambahan biar lebih ganteng, tinggal tambahin aja light bar 50 inci di atas kaca depan. Sama soknya di sini sudah menggunakan sok reservoir adjustable dengan dua setelan di bagian kompresi low speed dan high speednya. Nah, paling kalau misalnya mau upgrade lagi ke sok yang lebih sultan, bisa pilihannya menggunakan Olin atau King. Cuma itu aja sih PR-nya. Ini tahun 2021, pajaknya on sampai Maret 2024, jadi kalian nggak perlu worry lagi masalah pajak. Jadi mobil-mobil yang kita tawarkan rata-rata memang semuanya taat bayar pajak. Itu semuanya aktif pajaknya, dibayar semua. Ini sampai Maret 2024, platnya terdaftar di plat B Jakarta. Ya, jadi semuanya itu plat B Jakarta dan semuanya ya. Mulai dari Jeep JK yang pertama tadi, kedua, sampai ke Jeep JL ini semuanya atas nama pribadi, bukan atas nama perusahaan. Untuk Jeep JL Rubicon warna merah atau warna red firecracker yang satu ini, kilometernya sudah berjalan 9.000
depan. Ini termasuk salah satu mobil Jeep yang low KM juga ya. Jadi belum menyentuh 10.000, sedangkan umurnya sih sudah menyentuh 2 tahun. Nah, jadi 2 tahun tidak sampai 10.000. Bagaimana kondisi dengan mesin dan sistem elektrika yang lainnya? Semuanya kita jamin kondisinya benar-benar sehat dan best condition. Karena ini salah satu mobil Jeep JL yang record di Planet Jeep juga. Dimulai dari sistem elektrika, semuanya berfungsi dengan normal, sampai ke bagian mesin itu juga semuanya normal. Ini Jeep JL 2021 dengan mesin 2000 turbo ya, karena Jeep JL itu kan yang masuk Indonesia ada dua tuh, dari ATPM 2000 turbo dan importir umum 3600 mesinnya. Yang ini yang 2000 turbo, gitu. Tuh, sampai ke bagian kakinya juga sudah di-upsize, banyak menggunakan 37 dari Maxxis Razor, sudah menggunakan push step elektrik juga dari T-Max, ada di sini, ada beberapa, ada dua pasang ya, dua pasang dual step original dari Spitibil Atlas. Minat serius, hubungi ya, sales konsultannya Planet Jeep. Yang perlu kalian catat adalah mobil-mobil yang ditawarkan di Planet Jeep, kita berani jamin itu dalam kondisi benar-benar sehat atau best condition. Buat kalian juga yang mau menjual mobilnya, nah, bisa langsung hubungi sales konsultannya tanya Planet Jeep, tapi harus melewati inspeksi dulu dari timnya Planet Jeep. Kalau mobil kalian lulus dari inspeksinya tim Planet Jeep, baru berani kita tawarkan atau kita perjualbelikan mobilnya. Jadi selain 4 unit Jeep JL dan Jeep JK yang ada di Planet Jeep ini, kita juga masih ada stok, itu ada Jeep JK Diesel 2014. Wah, itu benar-benar special edition, bukan special edition, benar-benar best condition juga ya, karena kilometernya baru 24.000. Nah, kita buka di harga 1.150.000 nego. Nah, unitnya masih ada di pemiliknya, ada di luar kota. Nanti yang mau serius bisa langsung hubungi sales konsultannya Planet Jeep, nanti akan kita share fotonya, kondisi mobilnya seperti apa. Kilometernya baru 24.000 ya. Nopolnya juga nopol cantik, hanya satu angka. Pajaknya juga on, pajaknya hidup. Itu khusus peminat Jeep JK Diesel loh. Jadi kita open di 1.150.000. Satu lagi, ada Jeep JK Special Edition 70 tahun anniversary. Nah, ini juga salah satu Jeep JK yang banyak yang nyari ya. Karena Special Edition hanya keluar di 2011, bermesin 3800 liter atau 3800 cc. Ini adalah Special Edition, hanya keluar di 2011, itu kita open di 750 juta. Jadi buat kalian yang cari JK-JK Special Edition seperti 70 tahun anniversary, bisa langsung hubungi sales konsultannya Planet Jeep, nanti akan kita bagikan, kita share fotonya. Mau cek unit langsung juga hubungi sales konsultannya Planet Jeep. Urusan surat-surat juga semuanya kita jamin keabsahan dari surat-suratnya. Terus ada beberapa catatan juga buat kalian yang biasanya mencari unit-unit second. Nah, dari mobil-mobil yang kita tawarkan tadi, itu semuanya kita jamin bukan bekas tabrak, tidak pernah sama sekali amit-amit, dan tidak pernah juga bekas banjir. Dan bukan juga dari unit yang kita tawarkan ini, bukan juga alumni off-road. Nah, seperti contohnya di Jeep JK Sport 2015 ini hanya tampilannya aja. Ini sama sekali belum pernah off-road, sampai ke Jeep JL itu juga, itu bukan bekas tabrak, bukan bekas banjir, dan tidak pernah off-road juga. Nah, satu hal lagi yang tadi saya info, Jeep JK Diesel 2014 itu benar-benar masih full original. Jadi benar-benar kalian tinggal bawa aja ke Planet Jeep kalau buat dimodifikasi. Yang suka mencari mobil Jeep dengan originalitas tinggi, nah itu cocok banget ya tuh. Kalau misalkan kalian mikir harganya agak tinggi, sesuai dengan kondisinya. Karena di Planet Jeep benar-benar mengutamakan kondisi dari unit mobil Jeepnya. Oke, jadi itu tadi yang di for sale di Planet Jeep. Ada sebuah Jeep JL, Rubicon, dan 3 unit Jeep JK. Tinggal kalian pilih aja, sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Yang belum dimodifikasi, bisa langsung kalian bawa ke Planet Jeep untuk dimodifikasi. Siapa lagi nih yang mau nyari Jeep JK, Jeep JL, atau Gladiator, hubungi aja sales konsultannya Planet Jeep. Sampai ketemu di video-video for sale Planet Jeep yang lainnya.